Oke, assalamualaikum dulu semuanya, selamat pagi. Lokasinya kali ini kita berada di pasaran hari Sabtu, tepatnya di Kecamatan Tamanan. Untuk pasaran Tamanan sudah beralih teman-teman, yang semula di alun-alun Tamanan ini sudah bergeser ke timurnya alun-alun Tamanan, tepatnya di pasaran yang dulu teman-teman. Ini untuk lokasinya ya. Nah, tadi lagi kita akan review merpati pasar Tamanan. Dan sebelum kita lanjut, kita sapa terlebih dahulu teman-teman subscriber Roni ID dimanapun Anda berada. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya. Yang punya hajat, semoga hajatnya cepat terkabulkan. Yang sakit, semoga sakitnya cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita coba berjalan ya sambil lihat-lihat merpati. Suasananya seperti ini teman-teman, cukup ramai di pasar Tamanan ini. Ini ada Bapak Haji teman-teman. Bentar Pak Haji, kita jalan-jalan dulu ya. Nah ini teman-teman, ini ada MBG ya, juga ada Megan Keter. Lokasinya enak di lapangan teman-teman. Oh ini ada sangkernya Mas Restu kayaknya. Nah kayak gini teman-teman, di utara kayaknya, di utara masih banyak pedagang merpati. Terlagi kita spill, kita review ya. Nah itu teman-teman, nah, itu juga ada Mas Burhan. Ntar lagi kita review merpatinya teman-teman. Nah ini bagus-bagus, ada apel, ada buntal. Oke, kita lanjut ke sangkarnya Mas Nafis terlebih dahulu. Untuk yang di atas di sini ada Megan Keterapet, juga ada Hitam Polos, ada MGG juga teman-teman. Banyak stok. Bengket merah ya. Stoknya hari ini di pasar Sabtu, ini stoknya banyak teman-teman. Ada MGG-nya ini ya? Ini. Kemarin ada yang request, Bang coba review merpati MGG. Nah kayak gini teman-teman. Bulu maut. Bulu maut katanya. Banyak tuh stok, banyak aman. Stoknya lumayan banyak. Putih. Nah, ini lagi. Abu dari kemarin yo. Untuk harganya ramah di kantong teman-teman. Gue yang mau order
Nomornya saya sudah sediakan di link deskripsi video. Stok aman. Stoknya banyak. Oke, kita lanjut lihat-lihat merpati untuk yang di sebelah barat. Kejak, lanjut ya. Lanjut ke Haji Faris, teman-teman. Ini penjual yang menjual merpati kelas warna. Nah, yang di bawah sudah dikasih pakan. Biar nampak lah buntalan ini. Buntalan kelas warna, teman-teman. Banyuwangi. Oh, sudah datang dari Banyuwangi, teman-teman. Stok terbaru dari Banyuwangi. Perwakilan ini punya peternak breeder namanya Mas Zainal. Mas Zainal dari Banyuwangi. Iya, Mas Zainal sama Mas Edi. Breeder untuk tapel dan buntal ini. Nah, ini ya. Ini buntalan, teman-teman. Kalau buntal ini ekornya yang putih ya. Iya. Untuk harganya kisaran harga berapa? Untuk ini? Harganya bagi untuk ini yang PIAN 60.000, yang masih PIAN, kalau yang dewasa harganya 150. Seperti per ekor. Yang mau order nomornya saya sudah selipkan di link deskripsi. Haji Faris. Nah, ini buntal. Bawah kelas tapelan juga dari Banyuwangi ini. Yang di bawah. Ini di tapelan. Oke lor, lanjut untuk yang di sebelah sini. Di sini untuk kelas warna juga merpatinya ya. Ini untuk jenisnya, ini ada hitam apet, juga ada belantong, juga ada sisolis merpati. Di sini ada jamu, sawangan, anting dan juga ring. Di sini untuk ringnya ring resmi MPRJ. Untuk sawangan di sini ada yang
Gungseng, Kalung, Lombok. Pak dagangnya yang ini mana? Ini berapa? Ini teman-teman, saya mau beli ringin perjin. Halo, kita mau beli gelang. Ini harganya 215.000 katanya. Banyak. Itu harga potongan, teman-teman. Beli dua saja. Ini sumber rezeki. Dari mana ini, Pak? Dari Silau. Desa Mulyarjo. Dua biji, Pak. Bapak Otim. Oh, Bapak Otim. Lapan le, tengah abang pele lah kali ni ya. Lah. 55.960. 55.969. 59. 59. Oh ya. Sip. Bagus bagus ini. Ini 60.59. Oh tu. 59.60. Ya. Kan. Sudah kan? Iya ya. Oh tu. Urut urut. Mas ya. Untuk merpatinya seperti ini dulu. Lontang kita makan. Oke lor, mungkin itu saja untuk konten kita hari ini. Terlagi kita lanjut lagi, kita sepil merpati lagi karena masih banyak yang masih belum disepil. Ini merpatinya bagus-bagus, di sini ada post racing, ada juga MGG kelas super. Ini yang ini. Terlagi kita review ya. Oke, cukup dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.